doa buat Mostar, terutama kita di bulan yang baik dan hari yang baik, waktunya kita berbagi kepada teman-teman atau sesama muslim semua. Untuk tahun ini agendanya yang pertama pembagian santunan kepada yayasan yang ada di Sundawenang, Prolatul Sibian ya. Yang keduanya nanti jam setengah teman akan ada pembagian takjil di Jalan Raya Parung Kuda Pangandegan, yang tempatnya di depan rumah makan Kang Ajiana. Yang ketiganya Mostar juga akan berbagi untuk wilayah kota ya. Betul. Hari Minggu yang akan kita selenggarakan untuk panti asuhan Umi Kusum yang ada di Nangleng. Kalau gitu anggaran dari mana Pak? Anggaran alhamdulillah kita semua donatur, reongan dari member semua. Alhamdulillah dengan terkumpulnya bisa lebih banyak ya kan, kita juga bisa membagi-bagi kepada titik-titik yang harus kita bagi. Seneng enggak dapat bantuan dari tim Mostar itu? Senangnya gimana senangnya? Karena kita orang berdiri kita sama orang lain yang hidup kita di bulan suci Ramadan. Terus harapan ke depannya gimana? Agar kita semua sebenarnya kita ingin buat orang itu, tapi kita gak punya. Jadi kita dapat bantuan juga ya?